Jabir bin Abdullah Ra meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, artinya, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang telah aku ridai untuk diriku sendiri dan tidak cocok padanya kecuali dua sifat, yaitu derma, loman, dan akhlak yang baik, maka muliakanlah agama itu dengan kedua sifat itu selama kamu memeluknya. Apabila ada seseorang mempunyai tamu, maka tuan rumah harus melakukan tiga hal, dan tamunya juga harus melakukan tiga hal. Bagi tuan rumah, tiga hal yang harus dilakukan adalah 1. Tidak memaksakan diri dan tidak berlebih-lebihan. 3. Tidak menghidangkan makanan kecuali yang halal. Harus memelihara waktu sholat. Sedangkan bagi tamu, tiga hal yang harus dilakukan adalah 1. Duduk di mana pada tempat yang disediakan baginya. 2. Menerima dengan senang hidangan yang disajikan. 3. Mendoakan keberkahan untuk tuan rumah ketika pamitan. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, artinya, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, menyenangkan tamunya, dan memberikan sesuatu kepada kaumnya yang jauh, maka ia telah terpelihara dari kekikiran dirinya. Wabillahi taufiq.